Soberland, welcome back to my channel bareng gue FW. Ya, yang kalian tunggu-tunggu nih episode kedua dari Grebek Domain. Gue kali ini bakal ngegrebek siapa ya? Siapa coba debak? Siapa? Jadi gue pada episode ini gue bakal ngegrebek domainnya Docomo. Siapa Docomo? Entah dia siapa, gue juga nggak tahu ya. Sorry dokter, jadi Docomo ini adalah dia ini terkenal sebagai domain Rodi, tukang Rodi juga dan semua party di seluruh Rodi. Pokoknya bakal menarik banget isi domainnya dan gue juga kaget. Kalian harus siap, jangan kaget lihat isi di balik apa aja box yang ada di domain Docomo. Hal yang penting kalian bakal ngelihat sisi lain dari Docomo, sisi baiknya ya terutama. Penasaran nggak? Penasaran? Oke, yuk kita gas aja. Oh, kalinya gue minta maaf lagi karena keterbatasan device yang gue punya, jadi gue nggak akan menampilkan wajah gue, tapi santai, gue bakal tetap nge-freeze tuh wajah gue yang ada di sini. Oke, yuk gas. Tok, Kanjeng Doro Docomo. Ada orang nggak di rumah? Hah? Ada orang doang nih. Oke, nah, gue kali ini bakal ini ya ngebahas domain lu nih. Domain lu katanya terkenal domain Rodi ya. Iya, Rodi. Jadi viewers ini si Docomo ini terkenal nih di anak-anak sebagai domain Rodi. Sesi pertama coba ini domain lu berapa ini total lu? Kalau sama Toyo itu 21 petak. Kalau sama kan 24. 21 petak. Satu ya, lu yang mana? 24 lah kalau sama kan. Hah? Ini satu di sini. Oke. Okay. Ini isinya sawah semua ya, Dok ya? Bener-bener. Ya, domain aneh buat sawah, emang jobnya petani sih. Bener-bener domain Rodi ya ini ya. Gue masuk ke ini ruangan apa, Dok? Ya, timbunan barang-barang buat ngurusin domain aneh sendiri sih. Sebenarnya sama barang-barang yang gua butuhin buat gua sendiri. Ya lu mulung ini di sini. Hah? Lu mulung? Enggak. 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 Intinya sih ya barang-barang kebutuhan doang sementara kalau buat gue sendiri nanti dioper gitu dari Toyo ke sini kalau butuh gitu aja. Kalau ini ruangan senjata ya, Dok ya? Ada pakaian. Sebenarnya sih enggak, semua itu dituyul sebenarnya. Kalau mau jalan-jalan itu saya dituyul dulu sih. Yaudah. Yuk, langsung aja dituyul dulu. Dituyul mana dituyul? Ini ya. Tuyul pertama nih yang ini ya, ini tuyul buat Taylor sama Oki. Oh ini ruangan apa nih, Dok, berarti? Buat bikin obat ya, Pak? Ya, buat jemur-jemur sama obat ya, jemur. Oh, ini lu lagi Rodi nih ya? Ya, Rodi ganti akar ini, proses bikin. Wah, ini tips nih buat ganti akar. Pakai apa ini, Dok? Pil ya, berarti ya? Pil. Oke. Next, ruangan selanjutnya mana, Dok? Ini buat nyimpen barang-barang ini barang-barang yang buat Rodi sama hasil Rodinya juga. Ini barang berharga di sini ya? Ya. Ya, kalau ini yang box 3D kan ini isinya armor buat war sama senjatanya juga. Ini gua ngeliat-ngeliat nggak ada tempat duduk ya, Dok ya, cuma cuma kasur. Cuma rest gini doang ya, numpang itu restnya. Aduh, ini ada tamu nih. Iya, ada tamu, woy, halo. Pembakaran ya, Dok ya, ini. Ya, cuman tuyul lagi ini buat tuyul juga ini. Karena tuyulnya ini WPC. Oh, berarti lu ada yeah. ada dua tuyul ya berarti ya? Iya, yeah, ada dua tuyul buat nyumpak gitu. I see.
Ada ruangan lagi nggak? Udah ya, cuma itu aja ya berarti. Timbunan berharga masa Rodi yang paling parah di Marigi Rossi dulu. Motornya jauh nih. Ini berarti domain lu khusus ini ya, sawah ya? Ya, sawah doang. Ini nih khusus Rodi apa nih? Ini timbunan Rodi yang jaman-jaman akar. Oh, lihat guys. Ini semua isinya akar. Ini akar semua nih guys. Wow. Ini Rodi, lu berapa malam dok Rodi dok? Total dulu sih sebenarnya ada 8 CS ya, terus didesain jadi segini dipakai terus kan. Oh, kita iya. 10 hari lah Rodi. 8 CS full. Anjir, wow. Ini ya sistem party ya, jadi biar ini ya, biar yeah, saling membantu ya di lingkup kecil gitu ya, yeah, kalian ya. Wah, oke. Okay. Okay, next kalau gitu gue bakal masuk ke sesi 2 bedah box ya dok ya. Gue mulai dari sini aja dok. Gue bakal ngecekin box ini satu-satu dan lu jelasin isinya kok ini apa. Oke, gue coba cek ya. Sumpah, gue juga lupa isinya. Ini isinya apa nih? Oh, runcing. Ini ya stok halo zaman dulu ya dok ya. Stok halo sama tulang-tulang. Ini runcing padat semua. Oke, next. Ini isinya, oh daun. Iya, dokumennya rapi ya orangnya ya, sesuai box. Jadi box isinya daun, ya daun. Kalau gua mah asal ini aja, asal masukin aja dok. Terus ini box apa nih? Kayu ya, ini ada, oh ada kulit halo boys. Wow. Halo. Ini material 3. Material 3. Wah, ini kosong nih. Ya, yeah, random ini isinya buat yang kalau getok. Ini kalau gue bilang dokumennya orangnya rapi nih guys dan dia masih jomblo. Nah, selanjutnya ini gue cek ya, ini lemari dulu isinya Dev18 semua nih dok. Oh, sebenarnya ya, isinya karung semua boys. Ini karung ini buat ini ya, buat Rodi nanam. Siram. Iya, siram. Ini tools, oke, tools ya. Wow, sesuai. Kalau ini repair kit, isinya repair bukan? Udah habis sih repairnya, belum restock. Ini ada isinya, ada senjata, lumayan. Ini seat. Gue penasaran nih, khusus ini nih. Ya, silakan. Isinya jangan-jangan hijau semua nih. Gua dari tadi belum nemu harta karun ini ya dok ya. Isinya minyak. Oh, bener-bener ini. Ini apa nih? Oh, guys. Ini buat party ya dok ya? Ya buat party bisa juga kadang dipakai. Oke. Jadi ini emang sistem party. Satu orang yang Rodi, yang lainnya tinggal suka-suka. Ini obat juga ya dok ya? Ya obat. Eksperimen itu ada yang gagal yang jadi. Ini pakai apa nih dok? Duranya 30 ini, oh ini pakai lavender ya? Lavender. Kalau yang hijau ini pakai, oh ini duranya 571. Lumut ya ini dok ya? Oh guys, ini tips ini. Bikin obat dari lumut. Ini obat semua ya, nggak mungkin ya gue ngecekin satu-satu ya. Ini ada berapa box lo? Lu ngitung nggak? Coba gue hitung ya. Next morning. 25 lah ya. Gampangnya dihitung 25 lah ya. 25 satu box isi 120. Ini sampai durango tutup nggak habis ini kayak dok. Udah ada yang pecah sih, kayaknya itu sebenarnya ada yang pecah. Oh iya, oke.
lah. Penting nih guys, kalian kalau bisa, kalau ada event-event gini langsung nyiapin nih, Rodi kalau bisa nih 8 8 CS selalu guys, 8 CS. Gua pengen beda isi dalam bag lu sekarang. Lo ada box kosong kan tadi ya? Ada. Yuk, pada penasaran gak nih isinya bagnya, dokumennya apa aja sih? Coba, yuk dok. Sama ini, ya apa? Ini gua ngecek dari tadi nggak ada ini ya dok ya, nggak ada tulang hijau, nggak ada weapon, nggak ada tulang runcing 8, nggak ada bener-bener nggak ada harta karun ya dok ya? Nggak ada. Jangan berharap banyak sih. Jadi guys, kalau kalian pada mulung, jangan mulung di Dokomo, nggak ada isinya. Woi, mantul kan? Gak ada party miskin, oke siap. Ah, iya, lu. Yang kostum gak usah dikeluarin aja. Yang selain kostum. Aduh, ganti. Dulu isinya banyak banget dok, berarti. Asik. Oke, penasaran kah ini? Ayo guys, kita lihat coba isi dalam bag dokumen atau apa aja, kita lihat ya. Yuk. Wow, anjir. Lu bawa berapa set ini dok, berarti dok? Coba kita hitung nih. Halo, war. Ini gua hitung. Ada 5 ya? 5. Lalu algojonya ada 6. Sepatunya ada 5, guys. Ada 5. Oh, 5 set ya berarti ya total ya. Jadi biar enggak ini ya. Nah, ini nih mulai nih. Kita nemu harta karun nih. Nih guys, ada pedang 2 hand, penet 7. Ini lu beli apa nge-craft sendiri, Dok? Nge-craft sendiri sih, apa? Nge-craft sendiri ya. Ini ada penet 8 2 hand. Jadi lu ini ya two hand user ya. Iya, 2 hand sama bow doang. Ini ada penet 4, akur 9, akur 11. Lalu ini ada ini ya. Oh, ini penet. Oh, ini tulang kargo nih, Dok. Mahal nih, Dok. Lalu ada pisau ya, pisau buat biasa. Ini ada berapa nih? Ada pisau 7. Ini ada pisau cukur buat war ada 2. Set war ini ya, Dok ya. Iya. Lalu ini ada bolo, ini bow yang sakit itu ya Jok ya, penet 4 serangan 12 ya. Iya, ini sakit doang. Sakit ini dok, ini yang ini ada bow event ya. Bow event gimana dok, enak gak? Enak sih buat hunting, lumayan. I see. Lalu ini ada sisa ini ya, sisa akar ya. Lalu ada ini ada tas juga guys, ada karung tentunya karena emang ini ya petani ya. Udah, thank you ya dok, kalau gitu dok udah diizinin. Oke, thank you. Nah, buat yang lain yang mungkin mau digrebek, ada mau titip salam nggak dok buat ini, buat ciwi-ciwi yang ada di sini? Waduh, ciwi-ciwi. Ya, jangan sampai tergoda oleh lelaki hidung belang yang ada di gym aja. Oke, thank you ya guys buat semuanya. Kalau kalian pingin digerebek domainnya, jangan lupa add gua, lalu titip pesen ya. Lalu kirim pesen, bang, gerebek domain gua dong, gerebek domain gua dong ya. Oke. See you untuk domain selanjutnya ya. Bye-bye.